Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama dengan saya, Cikgu Nasa. Kali ini kita bincang-bincang mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi, tajuk untuk unit 1, Teknologi Rumah Tangga. Kita mulakan dengan tajuk Kenali Mata Jahitan. Mata jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, yakni kain yang ditenun daripada benang, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Jenis-jenis mata jahitan tangan. Kita mulakan dengan jahitan kia. Jahitan kia ialah jahitan yang lebih rapat dan paling kukuh berbanding jahitan tangan yang lain. Jahitan ini juga digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan tangan. Langkah-langkah jahitan kia. Masukkan benang ke dalam lubang jarum. Ambil dua helai fabrik dan sematkan dengan jarum peniti. Masukkan jarum pada lubang A sebagai permulaan jahitan. Kemudian, keluarkan jarum pada B sebagai jahitan kedua. Pastikan jarak antara A dan B lebih kurang 2 mm antara satu sama lain. Masukkan jarum ke A dan keluarkan sekali lagi di B. Akhir sekali, matikan jahitan ini dengan jahitan kia sebanyak 2 kali. Guntingkan benang yang berlebihan. Keluarkan jarum peniti yang kita gunakan sebentar tadi. Okay, jahitan ini sudah pun siap. Jahitan kedua yang akan kita pelajari adalah jahitan jelujur halus. Jahitan ini digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan ini juga boleh digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Langkah-langkah jahitan jelujur halus. Seperti biasa, masukkan benang pada jarum. Mulakan jahitan dengan jahitan kia. Jahit dengan halus dan sama jarak, lebih kurang 2 mm hingga 3 mm di antara satu sama lain. Pastikan jahitan jelujur halus yang kita jahit itu kemas.
matikan benang dengan jahitan skia sekali lagi. Baik, telah pun siap jahitan kita. Seterusnya, jahitan jelujur kasar. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Langkah-langkah jahitan jelujur kasar. Masukkan benang pada jarum. Tindankan dua helai fabrik. Setelah itu, sematkan dengan jarum peniti. Mulakan dengan jahitan kia sebanyak dua kali. Teruskan jahitan sehingga habis dengan jarak antara 3 mm hingga 5 mm antara satu sama lain. Matikan jahitan dengan jahitan kia sebanyak dua kali. Kemaskan jahitan kita dengan menggunting benang yang berlebihan. Keluarkan jarum peniti. Dah siap pun jahitan kita. Jahitan seterusnya adalah jahitan insang pari. Jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemas bahagian tepi fabrik. Jahitan ini juga boleh digunakan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Langkah-langkah jahitan insang pari. Kepilkan dua helai fabrik. Mulakan dengan beberapa jelujur halus secara menegak. Cucuk jarum menegak pada kedua-dua fabrik dan halakan jarum ke arah tukang jahit. Letak benang di bawah hujung jarum dan tarik benang menghala ke arah tukang jahit sekali lagi. Ulang semua langkah sehingga selesai. Matikan jahitan dengan beberapa jelujur halus menegak di sebelah kanan mata jahitan insang pari yang paling akhir. Potong lebihan benang. Dah siap jahitan kita. Jahitan sembat biasa. Jahitan sembat biasanya digunakan untuk menetapkan klepek, yakni lipat-lipatan kecil pada fabrik. Jahitan ini halus
rapat dan kukuh serta boleh dilihat dari sebelah luar pakaian. Jahitan sembak juga biasanya digunakan untuk mengemas dan menjahit kelepek baju kurung. Langkah-langkah jahitan sembak biasa. Jahit dari kanan ke kiri. Pertama sekali, mulakan dengan jahitan kia. Masukkan jarum di bahagian A dan keluarkan pada B. Tarik dengan kemas. Tinggalkan hujung benang lebih kurang 1 cm. Masukkan semula jarum ke lubang A dan keluar pada lubang B untuk melengkapkan jahitan kia sebagai permulaan jahitan. Mulakan jahitan sembak dengan condongkan jarum sehingga lebih kurang 30 darjah ataupun 30%. Ambilkan sedikit fabrik di bahagian belakang. Matikan jahitan sembak ini dengan jahitan kia. Kita mulakan jahitan kia pada lubang R dan keluar pada S. Seterusnya lengkapkan jahitan kia. Potong benang yang berlebihan. Dari pandangan hadapan jahitan sembak biasa. Pandangan dari belakang jahitan sembak biasa. Jahitan kita telah pun siap. Jahitan silang pangka. Jahitan ini digunakan untuk menjahit klepek, lapik, pita zip serta digunakan sebagai jahitan sulaman. Langkah-langkah jahitan silang pangka. Jahit dari kanan ke kiri. Mulakan dengan jahitan kia. Masukkan jarum dan benang dari C ke D. Setelah itu, jahit di bahagian atas dari E ke F. Ulang kembali langkah 1 dan langkah 2.
mematikan jahitan silang pangka dengan jahitan kia. Dan kita telah pun siap. Berikut kita kenali pula alatan jahitan. Gunting fabrik atau kain. Gunting ini digunakan untuk menggunting fabrik sahaja. Jarum peniti. Jarum peniti digunakan untuk melekatkan pola kepada kain, juga untuk mencantum fabrik yang hendak digunting. Kapur tukang jahit. Terdapat berbagai warna kapur tukang jahit. Gunakanlah warna yang sesuai dan jelas kelihatan pada kain. Peretas jahitan. Digunakan untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang jahitan. Jarum jahit tangan. Jarum ini digunakan untuk menyembat, jahit jelujur dan lain-lain jahitan yang menggunakan tangan. Alat memasukkan benang. Digunakan untuk memasukkan benang ke lubang jarum. Pita ukur. Pita ukur biasanya digunakan untuk mengukur fabrik dan untuk mengambil ukuran badan. Gunting benang. Alatan ini memudahkan kita untuk menggunting benang setelah selesai menjahit. Pembaris lurus. Pembaris lurus digunakan untuk mengukur dan menanda pola. Pembaris lengkung juga digunakan untuk mengukur dan menanda pola. Pensel untuk menanda dan melukis pola. Gunting kertas digunakan untuk menggunting kertas pola dan bahan jahitan lain selain daripada fabrik pakaian. Roda surih digunakan untuk memindahkan tanda pola ke fabrik. Mesin jahit tangan. Mesin jahit ini boleh digunakan untuk menjahit fabrik dan digunakan secara manual. Mesin jahit mini juga digunakan untuk menjahit fabrik, namun mesin jahit ini menggunakan elektrik untuk berfungsi. Semoga semua anak-anak dapat memahami serba sedikit tentang tajuk yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Tapi perlu diingat bahawa kamu mesti menitikberatkan keselamatan diri ketika menggunakan dan menyelenggarakan alatan dan bahan jahitan ini. Semoga kamu mendapat banyak manfaat daripada tajuk yang telah cikgu bincangkan sebentar tadi. Jadi, selepas ini bolehlah berbincang dengan rakan-rakan dan guru di dalam kelas masing-masing sebelum kita menghasilkan artikel tentang jahitan dan kerja-kerja yang lain. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.